Hai 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 sobat lencah semua, bertemu lagi dengan kami di channel kesayangan kita semua, Lendengan YouTube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, cooking, kuliner, destinasi-destinasi wisata, hotel yang lagi hits, hype, dan viral ya. Ikutin terus video-video baru kami di semua platform sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube Lendengan YouTube Channel. Sebelum kita lanjut videonya, luangkan waktu kalian sedikit ya, cuma 3 detik aja buat subscribe. Terima kasih banyak loh buat yang sudah subscribe, karena berkat dukungan kalianlah Lendengan Channel bisa sampai sebesar ini. Nah, buat yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, Sobat Lenca, pada episode kali ini kita mau mengunjungi wisata kuliner di salah satu kota yang khas banget dengan kuliner tahunya, yaitu Kota Sumedang, Sobat Lenca. Namun kali ini kita beneran ngedatengin salah satu tempat legendaris di mana asal muasal tahu Sumedang. Dan ini tempatnya bernama Tahu Bungkeng. Dan untuk alamat lengkapnya sendiri, tempat ini tuh berada di Jalan 11 April nomor 53, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk jam operasionalnya sendiri, ini tuh buka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dari mulai pukul 7 pagi sampai dengan jam 6 sore, Sobat Lenca. Gak main-main ya, Sobat Lenca, Tahu Bungkeng sendiri ini merupakan salah satu wisata yang legendaris, kuliner legendaris di Sumedang, karena memang sudah eksis kurang lebih 105 tahun, Sobat Lenca. Gimana, keren banget gak sih? Nah, just for your information ya, Sobat Lenca, kisah Tahu Bungkeng sendiri itu dimulai dari imigran Tiongkok yang bernama Ong Kino bersama istrinya yang tinggal di Sumedang pada awal abad 20-an atau sekitaran tahun 1900-an lah ya. Gerai Tahu Bungkeng ini berlokasi di Jalan 11 April nomor 53, Kota Kaler, Sumedang Utara. Dikenal sebagai gerai pertama loh yang menjual tahu Sumedang, Sobat Lenca. Namun kini bukan hanya di Sumedang aja ya, banyak banget pengrajin tahu. Ada juga yang tersebar di luar Sumedang, jadi memang sudah biasa untuk tahu Sumedangnya. Namun kali ini kita mau ke tempat otentiknya atau tempat legend dari tahu Sumedangnya. Dan hingga kini tuh tetap beroperasi atau tetap eksis ya, dan masih banyak permintaannya juga. So, peminatnya juga banyak di sini. Pas kami datang ada satu rombongan gitu dan langsung berkunjung ke tempat pembuatan tahunya dan juga penggorengan tahunya. Wah, pokoknya destinasi wisata satu ini juga cocok buat kalian yang lagi di Sumedang nih, pulangnya bisa sambil beli oleh-oleh tahu Sumedang yang pertama. Jadi nih, Sobat Lenca, Tahu Bungkeng sendiri itu merupakan salah satu kuliner legendaris di daerah Sumedang. Sudah ada sejak tahun kurang lebih 1917 loh. Dan Tahu Bungkeng ini menjadi cikal bakal munculnya tahu Sumedang sebagai kuliner khas daerah Sumedang yang begitu populer. Meskipun usianya sudah tergolong tua ya, Sobat Lenca, namun jangan salah, cita rasa khasnya yang lezat itu tetap ada dan terjaga. Kalau kalian berkunjung ke Sumedang nih, gak afdol ya rasanya kalau kalian itu gak mencicipi dulu Tahu Bungkeng ini. Yuk buktikan langsung rasanya. Kalian wajib datang ke sini dan lihat langsung proses pembuatan sekaligus penggorengannya. Nah, Sobat Lenca, fun fact-nya nih, sebenarnya pada saat Ong Kino bikin tahu, itu awalnya beliau itu bikin tahu bukan untuk dijual, tapi memang untuk buat makan keluarganya, terutama istrinya. Nah, begitu mereka makan itu enak banget, dan saking enaknya akhirnya itu tuh dijual lah ke khalayak ramai. Dan ternyata, namun sayangnya Sobat Lenca, saat itu tahu yang dijual oleh Ong Kino kurang begitu laku, hingga di tangan Ong Bungkeng lah alias anaknya tadi nih, tahu kedelai itu sangat laku terjual hingga populer seperti sekarang. Nah, olahan tahu peninggalan ayahnya tadi tuh Ong Kino itu sama Ong Bungkeng dikreasikan kembali sedemikian rupa sehingga menjadi cemilan berwarna kecoklatan, dan teksturnya tuh cenderung renyah ya kalau tahu Sumedang di luarnya, namun kalau di dalamnya itu empuk dan berisi, dan kalau digigit itu enak banget. Dan setelah itu Ong Kino sendiri memilih kembali ke Tiongkok, Sobat Lenca, pada sekitaran tahun 1940-an. Sementara Ong Bungkeng, anaknya, itu dia melanjutkan
penjualan bapaknya tadi dari tahun 1917. Jadi anaknya tuh gak balik lagi ke Tiongkok Sobat Lenca, tapi menetap di Sumedang dan berjualan tahunya. Dan ini tuh laris sampai dengan tahun 1980-an. Karena ini sudah turun-temurun Sobat Lenca sampai di sekarang ini masih berdiri. Dan memang ini merupakan salah satu bisnis keluarga ya yang turun-menurun tentunya. Oke Sobat Lenca, gak usah banyak-banyak ya sejarahnya, takut pada bosan. Jadi minimal tahu ya sejarah dari tahu Sumedang yang original ada di Sumedangnya sendiri. Dan ini sebenarnya mereka gak cuma jual tahu ya, tapi beraneka ragam snack-snack juga oleh-oleh khas Sumedang itu disediakan di sini. Jadi kalau kalian kesini tuh udah paket lengkap sih sebenarnya. Cuman satu ya PR-nya tuh saat kesini hanya parkirannya aja memang tidak memungkinkan karena jalannya tuh jalan besar yang ramai di depannya. Namun gak usah khawatir karena banyak banget kantong-kantong parkir yang bisa kita pakai. Jadi gak mesti harus di depan tokonya karena tokonya gak begitu besar. Tapi memang ramai karena orang udah pada tahu nih kalau ke Sumedang beli tahu oleh-oleh tuh yang enak emang di sini. Tahu Bungkeng Sumedang sendiri kini telah memiliki 3 gerai loh Sobat Lenca di Sumedang. Di antaranya di Jalan 11 April ini, lalu ada lagi nih di Jalan Mayor Abdurrahman dan juga ada di Jalan Prabu Gajah Agung. So kalau kalian kesini ke Sumedang, kalian bisa pilih salah satu gerainya. Nah, seiring semakin terkenalnya tahu Sumedang, ini tuh mulai bermunculan perajin-perajin lain selain Pak Tahu Bungkeng ini. Seperti Baba Hek, Baba Kincai, dan juga toko tahu lainnya. Dan yang otentik sih sebenarnya di sini Sobat Lenca. Namun sebenarnya masih banyak sih tempat-tempat lain lagi selain yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya tergantung pilihan kalian masing-masing juga ya. Oke Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru lagi, lebih hype lagi, dan juga kalian akan dapatkan video-video baru yang pastinya akan lebih keren lagi. So ikutin terus ya channel dengan YouTube channel. Gak bosan-bosan ya nih, kami ingetin buat yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe. Gak lama kok, cuma 3 detik aja kalian pencet tombol subscribe. Dan bunyikan juga loncengnya ya. Terima kasih Sobat Lenca di rumah. See you on my next video. Happy next weekend and bye-bye.